gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi ini kita kedatangan paket lagi guys. Dan paket ini itu kalau dilihat, dibaca dari ini, itu kita langsung bisa tahu ya ini isinya apa. Spray. Jadi ini isinya spray, sepaket spray gitu sama sarung bantalnya. Tapi untuk modelnya itu aku nggak tahu bagaimana ya, coraknya seperti apa. Kalau dilihat ini ada sih kayak nerawang-nerawang sedikit gitu ya coraknya. Ini sudah aku sobek. Tadi tuh mau aku sobek ininya itu loh biar nggak kelihatan. Nggak bisa. Apa kayak resinnya gitu, tapi nggak bisa guys. Ini dari plastiknya itu merek Kintakun Collection ya guys. Jadi ini merek spraynya Kintakun. Dan setelah di browsing-browsing sama suami aku, cahayanya menggelegarkan mata. Nah itu baru bagus. Nah jadi apa namanya, di browsing aku ngoceh, dia ikut ngoceh juga. Jadi suami aku tadi malam tuh yang browsing, terus lihat merek Kintakun coraknya seperti apa. Jadi ini datangnya kemarin sore guys. Yuk langsung sambil dibuka sambil mama cerita-cerita. Jadi ini coraknya estetik banget ya kalau dilihat dari internet gitu. By the way, ini paket misterius ya guys. Silau lagi. Masih nggak tahu siapa yang mengirim. Coraknya apa? Bener. Nih coraknya nih guys. Corak. Nah tuh, nanti aku kasih tahu ya. Nanti aku kasih lihat. Ini tidak luntur, kualitas terjamin. Cuci sebelum digunakan. Bahan tebal. Aduh, tapi aku langsung mau pakai aja deh. Karena kita udah terbiasa gitu sih kalau pakai spray baru gitu nggak pakai dicuci. Harusnya dicuci dulu ya guys, tapi nggak mau langsung aku cuci. Mau langsung dipakai. Ini paket misterius, belum tahu siapa pengirimnya karena belum ada yang konfirmasi. Nah, kalau ini kita belum tahu siapa yang ngirim karena belum ada yang konfirmasi gitu ya guys. Tapi kita yakin pengirimnya itu nggak jauh-jauh dari orang-orang baik yang sudah sering memberkati kami gitu ya. Karena mereka-mereka lah yang memiliki alamat kami gitu. Nah, kalau paket misterius yang kemarin yang kornet itu kita udah tahu siapa pengirimnya dan kita sudah berterima kasih langsung kepada pengirimnya. Tapi nggak akan kita sebutkan untuk privasi si pengirimnya gitu ya guys. Nah ini kita mau langsung buka. Oh ya, biar Matthew yang buka. Awas kotor ya. Yuk, coba kita buka ya, Matt. Dibuka gini, Matt, biar nggak kotor. Oh, kainnya yang, kainnya bagus banget tuh. Biru, sarungnya biru. Talinya, itu dapat tali. Suka tali. Ini dapat tali. Sebelum kita buka spraynya, aku mau lihat ini. By the way, ini ada suami aku ya di sebelah. Jadi aku nggak ngomong sendiri ngeliat ada suami. Iya, suami ngono. Burung papa tuh loh, aku ngomong, ikut ngomong. Nah, diam ya. Gacor. Yang di depan juga, guys. Nah nih, sarungnya tanpa corak ya guys. Tuh, polos tapi ini, waduh dingin banget sih papa rasa. Enak kek. Semua sarung bantalnya gitu ya. Nih bantal kepala ada 2, bantal gulingnya ada 2.
Dan ini aduh enak banget sih. Tuh, enak kan, Met? Awas kotor kena lantai, belum mama sapu lantainya. Nanti mau langsung aku pasang ke kasur ya. Ini spraynya coraknya seperti ini tuh. Ke kasur mama nanti. Iya, karena ini untuk kasurnya mama. Oh, ini ada yang corak coklatnya juga. Tuh, kayak gini guys coraknya. Bagus loh. Bagus ya. Nanti mau langsung aku pasang di kasur. Jadi apa itu namanya? Tapi kalau dari sini itu disarankan cuci sebelum digunakan ya. Cuci. Tapi aku nggak bakalan aku cuci, mau langsung aku pakai aja. Karena keren. Karena keren. Itu kita udah terbiasa kayak gitu ya guys. Tapi kalau teman-teman, kalau teman-teman harap dicuci dulu sebelum dipakai. Oke, aku mau pakein dulu kasurnya sama spray baru guys. Nanti aku kasih lihat ke kalian semua jadinya seperti apa, oke? Sebelum lanjut, ini aku, aduh uapnya. Nah ini aku lagi masak untuk makan siang ya. Nih hari ini aku masak sarden dicampur dengan mie gorengnya guys. Nah berantakannya belum beres-beres. Ini mie goreng jumbo, terus ini sarden tuh. Ini enak banget sih ya. Waktu di Kalimantan dulu aku sering masak ini untuk makan siang. Oke guys, ini spray barunya udah aku pasang di kasur ya. Bentar lagi aku bakalan kasih lihat ke kalian semua kasurnya jadi seperti apa, oke? Siap-siap. 1, 2, 3. Wow, keren kan guys? Estetik banget ya. Coraknya itu loh guys, motifnya itu loh. Lagi ngetren banget kan motif-motif begini. Wih, keren. Asik banget ya. Jadi ini pas banget hari Sabtu aku mau ganti spray. Kemarin dateng ya spray baru. Terima kasih banyak buat pengirim yang ngirimin aku spray. Suka banget ini jadinya estetik banget ya guys. Suka banget, terima kasih banyak. Semoga banyak rezekinya, sehat selalu, kerjaan usaha dilancarkan semuanya. Pokoknya doa yang terbaik deh ya. Aduh, seneng banget ini. Aduh. Tuh guys, aku syuting dari jauh gini ya. Lihat nggak? Estetik banget nih kamarnya. Mantap. Nah ini kondisi di depan pintunya ya. Jadi sana udah rapi, di sini belum. Ini aku lagi beres-beres rumah. Cuman beres-beres rumahnya enggak aku videoin ya, karena aku mau cepat gitu. Ini kamarnya Matthew juga mau ganti spray. Tuh. Oh ya guys, kemarin itu pada nanyain paket yang gede itu apa sih isinya. Ini tuh paket isinya itu sepatu-sepatu gini ya guys, sendal-sendal. Jadi ini aku dikirimin sama Kak Fani untuk modal aku jualan. Jadi ini dimodalin ya, untuk nambah-nambah penghasilan, nambah-nambah tabungan. Ini ada 100 pasang slop ya. Ini bisa dibilang slop, ada sepatu juga. Pokoknya keren-keren banget. Nih, kayak gini bagus banget deh. Ini sengaja belum aku. Maksudnya sengaja enggak aku bikinin konten ya, guys. Karena ini untuk dijual gitu. Jadi kalau aku bikin konten nanti aku keluarin dong kayak gini kan.
aku keluarin kayak gini. Cuman ini belum untuk keluar kota. Nanti aku infoin kalau misalkan keluar kota ya guys, atau keluar pulau. Aku masih ngutamain di sekitaran aku aja dulu gitu. Jadi aku nawarin orang-orang di sekitar aku. Tuh, ini isinya sepatu semua guys. Terima kasih Kak Fani. Siap tempur. Pejuang rupiah. Ini aku keringetan karena di sini itu kayak hujan panas gitu ya guys, bikin sumuk gitu. Ini videonya aku akhiri aja dulu sampai di sini karena setelah ini aku mau beres-beres rumah biar cepet ya guys, biar cepet selesai gitulah. Belibet banget nih ngomongnya ya, gara-gara jualan sepatu itu banyak ngomong hari ini. Jadi ngomongnya udah agak belibet-belibet ya. Oke deh, untuk video kali ini aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye bye guys. Pamit undur diri.